你看。好好，这两条都没有你扛住了的。啊哈，来，棒！我这哎，这等于喊一二三。那，看了，那，啊。要喊才能敲，你敲没有用。啊，你敲。阿姑要我梦呀。一二三，一二三，一二三，一二三，一二三。Oke, berarti ucapan itu doa, ucapan itu sama-sama doa apa? Kotongan apa? Hah? Potongan apa tewean? Ini ada cik lah, po. Tuh, meo lah. Meo lah, po. Lepo 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 lah, po. Itu cara pelepasannya begitu bos, alhamdulillah bisa lepas. Tuh si Abeng, si Abeng itu orang Taiwan, istrinya orang Indonesia. Tuh, itu buat bagian penyemprotan kapal. Itu mau dilepas semua. Bolong atasnya itu. Banyu mutu sing kene, kanan kiri sing kene. Iya paling. Gotongan apa? Ini sen saya. Kita lagi di? Kita lagi jauh tak? Kotongan? Yang dua apa? Tahu tali John? Iya bagus oh. Ya. Kita lagi kena sih apa? Emang kipas mesin juga siapa ya? Duit ke sampah apa ya? Patin yang dua apa lah? Sampan. Oh, sampan malu mana? Nah, itu begini, Bu, saya tanya. Ini asa. Ini kemudinya. Tim, shopping, Tim. Oh, tukang shopping. Tukangnya, tukang mesin. Saya ki. Oh. Sebentar. Aku bantu doa, Pong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belum selesai baca bismillah aja udah lepas, alhamdulillah ya. Nah, iya. Jengkang apa jengkangnya? Wah, corona ke teman pantas. Ini dalamnya kayak gini. Ini
Apa? Ki engko di syuting yo padang kok.都吃菜了，那蟑螂都很多啊。嗯、多什么呀？你叫老板买那个盒子，那个蟑螂，跑到里面。对，我知道，那个我知道。哥，打球，等一下，帮你用。Kerjanya susah ya, kalau ngepasin kipas gitu ya, berat, ngeluarin tenaga gede. Ini juga nunggu kunci opening dulu, itu lepas saya syuting. Kucing guys gede. Anak kowe. Heh. Lah iki sik ketindian putih-putih kuwi nyong beketon kok. Putih-putih iki. Ah, kuwi papane kuwi. Oh, iya. Kona kowe tak sotenge nang Jawa iki tak nyuting. Nah, ini bentuk kapal dari depannya kayak gini, bos. Nah, nah ini tamu nggak naik dok ya ini. Di tulisannya San Ho nomor 16 CT26191. Nah, catnya sebenarnya masih bagus. Orang kalau kemarin dicat ya. Cuma disempat aja mungkin nggak dicat apa nggak tahu, paling dicat tipis-tipis lah. Nah, itu bagian penyemprotan kapal untuk ngilangin taki-taki di bawah apa kotoran-kotoran di bawah itu disemprotin semua. Nah, kayak gitu. Ini pandangan dari bawah ya. Itu bawah itu kotorannya biar hilang di kaki-kakinya. Enggak orang aja dimandiin, kapal juga setiap tahun itu perlu dimandiin. Nah, begini ceritanya. Ini kalau enggak tiap tahun enggak dimandiin tuh kotorannya bisa sampai tebal 1 cm 2 cm. Nah, ini saya ambil dari samping kanannya ini. Tulisannya juga sama, samping kanan sama samping kiri itu tulisannya sama. Ini yang belum disemprot kayak gini. Ada lumut-lumutnya hijau kotor kayak gitu. Nah, kalau tadi semprot kan bersih kayak tadi kan. Tuh. Kapalnya lumayan gede. Ya. Tak putar dia sempoknya dari kanan ke kanan kiri dari samping kiri dulu dia sempok. Tuh lihat kanan. Tuh sana rumah sakit, rumah sakit yang tempat solahan itu kapal Apinggo, kapal Habandal. Nah, itu tempat keluar masuknya kapal. Nah, ini tempat perbaikan kapal di sini atau dok-dokan, bukan anjing-anjingan. Itu dok itu istilah nama perbaikan kapal ya. Ini kapalnya temennya. Itu buahnya masih minum-minum. Kita terus tuh. Kapal model begini yang ngecat juga istrinya sendiri. Di sini
kebanyakan suami istri yang bagian ngecat. Kadang juga sang istri itu ikut ke laut kalau nggak ada ombak. Itu perempuan. Itu model kapal perang begini, bos. Bapak itu ya. Gede. Itu tempat mandi air panas. Kalau situ kantor Sabanda pusatnya. Nah, itu tempat dogokan masih diperbaiki. Setiap tahun diperbaiki, setiap tahun diperbaiki. Saya ambil dari depan, saya kapal dari depan. Itu kapal besarnya hampir sama ya, sama kayak punya bos aku. Apa yang kejadian kebakaran. Jadi setiap perahu ini bisa muat 2 kapal, 3 kapal. Kalau 3 kapal berbahaya sih, khusus kapal-kapal kecil maksimal 2 kapal, satu sama ini satu, itu satu sama itu satu. Helnya ini sama, dibuat dari hel kereta api sama modelnya begini. Kalau yang belum tahu itu kok bisa naik, apa bisa naik itu soalnya di tengah ini buat alat penarikan kapal. Kita ada kawat, ada kawatnya. Tuh si Untung minta didokumentasikan. Kipas ikan ini, kipas kapal ini beratnya sekitar 35 kilo, lumayan ya. Bisa di-shooting enggak? Bisa lu menu. Oke. Okay. Masuk dalam ya aku ya. Ora usah sing dhuwur wae. Ini habis ini minumnya apa? Licau. Ini mau ngelepas as yang tadi itu, bos. Biasa, saat di sini sebagai kameramen khusus bantu baca-baca doa aja. Itu yang bunyi apa tong? Saitan. Oh, yang bunyi semprotan ya. Anjol ya. Itu mesinnya Mitsubishi. Ini kalau di mobil tuh mobil kontainer ini. Ini enggak bisa turun bawah. Nah, sebelah situ. As lepas, terus dibawa ke bengkel. Terus dibawa ke bengkel, nunggu sampai 1-4 hari itu sudah dipasang lagi. Terus tugasnya ngecat-ngecat aja. Tapi panjang ini bening kok. Kenapa ini? Buah teh. Oh, kancu apa? Siap. Kalem, aduh.